perlu sangat. Bab doa ni pun kita kena mengaji. Ya. Bukan pakai main dengar ikut turut ya, ya. Ikut turut dia kena mengaji. Ya. Daripada segi adab dia, dari segi makna, daripada segi rahsianya kita kena faham. Baik. Oh benda haram tu. Semua maknanya bila dia buat macam tu, maknanya doa kita tak makbul. Ini berlaku sendiri Nabi Allah Musa melihat seorang lelaki berdoa di tengah padang pasir dengan debu kusut masai rambutnya. Berdoa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sebut banyak sangat ya Rabb, ya. Akhir sampai akhir Nabi Musa tengok kesian, ya Allah, engkau perkenallah doa hamba ni. Dia minta sangat kepadamu ni. Allah kata, macam mana aku nak perkenan? Pakaiannya haram, makanannya haram, usahanya haram, nampak? Macam mana aku nak terima doa dia? Itu sahih dalam hadis 40 ada. Kita tengok dalam hadis tu, dalam hadis 40 ada kan. Dia memang kita kena faham lah unsur-unsur dia. Ya. Ha. Kalau suami bawa makanan yang haram, isteri pun makan, doa isteri pun tak makbul. Nampak? Bagi pula ke anak-anak makan, anak-anak punya doa pun tak makbul. Ha, ya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mintalah anak doa supaya Allah ampun dosa ibu bapa. Tuhan tak ampun dosa ibu bapa sebab anak tu makan benda haram. Siapa bagi makan? Bapa bagi makan. Nampak? Ha, itu dia antaranya. Kita kena tengok rawit dia tu lah. Kait dia tu, hubung kait. Kena jaga tu semua tu. Jadi makanya antara syarat-syarat doa yang kita kena lihat, disitulah paling penting sekali. Makanan nombor satu. Makanan minuman mestilah yang halal, halal yang terbaik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jangan ada sangkaan yang tidak betul kepada Allah. Kau minta ni Allah nak makbul ke tak? Ha, jangan ada makbul ke tak? Dapat ke tak? Kita mesti yakin doa Allah makbul sebab bergantung kepada ayat tadi lah. Ya. Udu'uni astajib lakum. Minta doa, pasti aku makbulkan. Itu ertinya. Ya. Kita kena faham. Jadi bila ada macam itu, barulah doa kita letak. Dan doa yang kita sebut tadi, jangan melampau lah. Minta yang pada-pada. Minta yang patut-patut kan. Kita bukan Nabi, minta jadi Nabi. Tak boleh. Ya. Ya. Lagi satu, kita kena pastikan doa yang kita minta tu, kita kena susulkan. Implementasi doa itu perlu. Ya. Allah waj'alni min al-hayatil ulama, ya Allah jadikan aku hidup sebagai ulama. Tapi tak mengaji kan. Mana boleh lah. Mana jadi ulama? Sampai bila duduk semak orang tu? Ha? Ni tok imam sendiri ni, imam baca. Kita nak amin doa dia pun kita geli. Ha tu dia lah. Allah waj'alna min hayatil ulama, jadikan kami hidup sebagai ulama, nampak? Ha? Macam mana aku nak amin? Setiap ni kita buka kitab, dia lari keluar. Tak mengaji. Tok imam lari keluar. Tadi yang minta jadi ulama. Hidup jadi ulama. Ha, tapi dia sendiri tak menghayati doa dia. Maknanya kita tak faham. Satu lagi, doa yang kita minta tu, kita kena faham. Tiap-tiap perincian doa yang kita baca tu, kita kena faham apa maksud doa tu. Nampak tak? Tak faham maksud doa tu, tak pakai. Memang tertolak. Kecuali doa-doa Al-Quran. Doa Al-Quran kita baca tak tahu makna. Tak apa, kita dapat. Tapi lain daripada Al-Quran, kalau kita baca doa tu, kita kena faham makna. Allahumma hdini fiman hadait hadaita. Kena faham. Apa dia makna Allahumma hdini? Ya Allah, berikan kami, berikan aku hidayah. Siapa yang telah hidayah kepada orang yang diberikan hidayah. Kena tahu pula hidayah tu apa. Hidayah apa kita minta? Hidayah ni ada lima. Empat Tuhan bagi dah. Satu dia tak bagi lagi. Satu tu kita minta kepada Allah. Sebab satu tu Allah pegang. Empat tu dia bagi dah. Kita dah sebut dalam kuliah kita kan. Ada kan? Hidayah tu. Cara kita nak makan tu hidayah tu. Apa pun yang nak makan, benda yang kita nak makan, hidayah juga. Nak makan benda yang elok-elok tu hidayah daripada Allah. Kalau tidak ada hidayah tu, kita tak dapat makan yang elok-elok. Hidayah tu ada. Dengan ilmu. Syarat empat hidayah yang dah dibagi Allah tu, mesti dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita tak dapat menjalankan hidayah itu dengan baik. Hidayah itu akal yang pertama sekali. Hidayah akal mesti ada ilmu. Ya, baru akal itu dapat berfungsi dengan baik, boleh menasihati hati kita dan hati itu akan merajai seluruh anggota dan jasad kita. Nampak tak? Perlu akal itu dengan ilmu. Ilmu kena ada. Ha, ya, pertama sekali ilmu apa pula? Ilmu sama ada ilmu syariat ataupun ilmu yang berhubung dengan urusan adat, ilmu duniawi. Dua-dua kena ada. Baru kita dapat hidayah akal. Itu dia. Ya, itu dia. Itu dia kata, hidayah rasa. Tuhan bagi kan yang dipanggil indera. Panca indera. Indera yang lima. Panca itu
lima. Panca tu maknanya lima dalam bahasa Sanskrit. Indra tu artinya kita punya urusan-urusan yang berkaitan dengan jasad kita sendiri. Tangan, mata, telinga, mulut kita, perut dan kemaluan kita. Ha, itu masuk dalam panca. Artinya kita faham panca indera kita itu mestilah dipimpin oleh Allah. Tangan tu tangan kanan, kiri nak guna, kan? Semua tu ada dengan hidayah Allah. Kalau Allah tak bagi hidayah, tangan tak bergerak. Nak bawa, nak pegang apa, nak raba, nak cium, nak sidu. Ya? Ini masuk dalam urusan hidayah yang terlibat dengan indera kita. Ya? Ketiga, hidayah dengan pandangan, dengan pengalaman kita sendiri yang kita dapat lihat keadaan sekeliling. Ya, Tuhan jadikan itu hijau, ini kuning, berbagai warna-warna yang wujud dalam kehidupan ini semuanya ada sebab. Maka itu artinya hidayah yang Tuhan beri kepada ilmu, hidayah ilmu. Itu yang ketiga, hidayah ilmu. Ya. Pertama hidayah akal, kedua hidayah indera, ketiga hidayah ilmu. Ya. Dan yang keempat, hidayah yang berkaitan dengan hubungan sayang dan kasih sayang sama-sama kita. Perangkaan sosial, urusan yang berkaitan dengan sosial. Ini hidayah sosial yang Tuhan bagi kepada kita. Kita tahu nak sayang tu, nak benci ini, nak suka tu, nak ini ada dengan Allah, kan? Ya. Ha, itu masuk dalam hidayah. Allah juga hidayahkan seorang apa ni ibu kepada kambing tu tak pijak anak dia ketika anak menyusu dia tak pijak anak dia. Ha, itu ada hidayah yang Tuhan bagi. Hidayah tu ada kat kita. Ya, hidayah tu dia panggil hidayah sosial yang diberi oleh empat hidayah yang Tuhan bagi dah. Satu dia tak bagi hidayah tu din, hidayah agama. Ha, ini kita kena minta kepada Allah dalam Fatihah. Kita minta kepada Allah dan kita kena susuli dengan belajar. Kalau tak belajar ilmu agama macam mana nak dapat ilmu agama? Ha, ya, ha, macam tadilah minta doa dari ulama tapi dia sendiri tak mengaji. Ya. Tak hadir mengaji, tidak cari kuliah, ya. Ha, ini masalah yang timbul, makanya duk bodoh tang tu lah. Tak dapat hidayah. Ha, itu kita paling penting kita kena lihat hidayah ilmu, ya. Baik. Syarat-syarat. Kemudian C. Ada pula sebahagian manusia tidak luput berdoa kepada Allah memohon sesuatu yang ia maksudkan tetapi yang punya kesalahan-kesalahan dengan meninggalkan sebahagian apa yang diperintah oleh agama atau mengerjakan sebahagian larangan niat-niatnya itu. Di samping itu pula hatinya lalai atau tidak sejalan seperti doa yang diucapkan. Nampak? Dia ucap lain, dia buat lain. Dia minta lain, dia tak salah. Rabbighfirli, ampunkan bagiku. Warhamni, ya, rahmat dan kasihkan bagiku. Wajuburni, cukupkan bagi aku. Ya, wahdini, beri petunjuk kepada aku. Wa'fu anni, maafkan bagi aku. Itu tak reti. Ya. Dia kena tahu bila Rabbighfirli, cari jalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala benci, tak suka, jangan buat. Tapi dia Rabbighfirli, tapi dia sendiri tak meninggalkan dosa. Ya. Ha, ini dosa-dosa kecil. Ya. Bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ya. Kena tinggallah. Ya. Sebab dosa-dosa kecil kalau banyak jadi dosa besar. Pasian, butiran-butiran pasian itu sudah himpunnya. Himpun jadi bukit, jadi rumah. Nampak? Itu nak faham tu, kan? Sebab tu dosa kecil kena minta ampun dulu. Minta ampun dosa kecil-kecil ni. Ya? Ha, supaya dia tidak bertimbun. Kan? Ha, bila dia bertimbun akan jadi dosa besar. Ha, kemudian tu kita lihat dosa besar pastikan dengan taubat. Itu kena dengar. Maka orang ini apabila doanya lambat diperkenan oleh Allah SWT boleh menimbulkan ragu-ragu dalam hatinya. Allah memperkenankan janjinya lantas ia menjadi bingung atau bahkan menimbulkan putus asa. Orang begini adalah orang yang paling rugi. Karena itu kita berlindung kepada Allah semoga kita tidak jatuh dalam golongan ini. Yang ketiga ni, yang C ini, mereka ni luput doa, tak putih-putih doa tapi dia tak tahu apa dia doa. Kedua, menyalahi tingkah lakunya, amalannya menyalahi doa yang dia minta kepada Allah. Ya, macam tadi minta ampun tapi dia pergiatkan dosa, tak putus duk buat kerja-kerja dosa lagi. Macam itulah. Sama lah juga dengan apa nama, dia minta satu doa untuk didapati dengan keadaan yang begitu baik tapi dia tidak laksanakan. Contoh, kita kata nak minta jadi orang yang taat. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang taat kepada-Mu. Nampak? Orang yang taat ni dia kena patuh kepada ajaran Allah dan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Itu maksud taat. Ya Allah, tambah ketaatan bagus, maknanya kita amalan-amalan sunat tu kena buat. Tapi tak buat sunat, tapi minta taat kepada Allah. Macam mana Tuhan nak bagi taat dekat dia? Ini di antara perkara. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita minta.
Lepas sembahyang baca tahiyat akhir pun boleh, ataupun awal doa sebelum kita berdoa sebagai zikir kan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, Nabi ajak kepada Muaz bin Jabal. Ya. Dia tunggang sama-sama unta dengan Nabi, ya, bertuah semua dapat tunggang unta sama-sama dengan Nabi. Nabi mengajak dia ketika duduk tunggang unta. Ya, aku ajar kepada kamu ya Muaz, hendaklah kamu baca setiap kali di penghujung fi duburi solat, di penghujung solat. Maknanya kata sama ada kamu baca di hujung tahiyat sebelum salam atau kamu baca awal sebelum kamu berdoa dalam zikir. Nampak? Nanti kita bawa tu. Ya, habis kita istighfar 3 kali. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nampak? Itu tertib doa lah. Ikut kaifiat doa yang diamal oleh orang-orang alim, ulama-ulama kita dulu buat cara begitu kan. Ataupun kita boleh baca terus dalam tahiyat sebelum bagi salam. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Terus boleh ambil doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikri, ya Allah kau tolong bantukan bagi aku untuk mengingatimu. Kita nak zikir Allah pun kena minta tolong. Kalau Allah tak tolong, kita tak boleh zikir kepada Allah. Ya, kalau kita sendiri nak zikir tak boleh. Minta tolong ya Allah. Tolongkan bagi aku supaya aku dapat ingat kepada kamu. Nampak? Ha. Wa syukri, mensyukuri kepadamu. Wa husni ibadatik, merindahkan ibadat kepadamu. Dia tambah lagi. Wa ta'atik, tambah pula lagi. Ini Allah. Saya dengar sakit telinga Datuk Imam dia baca dulu tu. Itu hadis Nabi itu. Dia tambah wa ta'atika. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ta'atika. Amboi. Ya, Tuhan tak reti. Dan masuk taat tu masuk mana lain dah. Taat ni ada dua. Taat ada dua. Satu taat kepada Allah, satu taat kepada syaitan. Dua. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran kan. Alam ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ta'bud di sini adalah taat. Ya, jangan kamu taat kepada syaitan. Nampak tak? Kerana dia musuh kamu yang terang. Duk baca Yasin tiap petang Jumaat. Tapi tak faham. Ya, jangan tambah taat. Allahumma inni ala macam mana yang Nabi ajak. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, cukup. Wa husni ibadatik, dah cukup, perfect. Jangan ditambah wa ta'atik. Wa ta'atik masuk taat syaitan sama nanti. Kacau eh. Ha, tu dia dah. Ha, taatnya ada dua. Ya. Ha, kalau perbagi wa husni itu satu ya. Husni itu satu ya. Satu yang indah, yang baik. Itu saja bagi Allah. Bagi syaitan tidak ada husni. Nah, ha, itu kena faham tu. Jadi maknanya semuanya kena reti. Doa yang kita baca tu kena tahu makna. Ya, tahu makna baru kita sedap, baru kita boleh bawa dengan betul. Kalau tidak kita pakai sambung semua. Makmum di belakang tak reti, dia harap Tok Imam turun doa kan. Dia pakai amin amin amin. Makmum di belakang pun dapat share itu semua. Ya, ha, tak ada. Itu perlu ya. Perlu sangat. Bab doa ni pun kita kena mengaji. Ya, bukan pakai amin dengar ikut turut ya, ya. Ikut ikut turut tak. Dia kena mengaji. Ya, daripada segi adab dia, dari segi makna, daripada segi rahsianya kita kena faham. Baik. Yang